Halo semuanya, jumpa lagi di film channel. Di video kali ini saya mau makan siang ya. Ini makan siang di Thailand teman-teman. Ini tokonya di sini ya. Sini makan siang, cari makanan apa gitu. Ini pesan masakan khas Jawa asli. Oh di sini ada apa? Kita masuk. Ayo, ada bakso enggak ya? Ini menunya teman-teman. Wah, ada donat nih. Atas donat ya. Makanannya ada sayur kacang lagi. Menunya banyak teman-teman, ada tongkol nih, enak tongkol, ayam, terus itu sambal cabai hijau tempe ya, ini kacang panjang teman-teman, ini mie goreng. Oh, ini sate nih. Wah, donatnya mantap sekali. Saya kepengen apa, tanya bakso ada nggak ya? Mbak, ada bakso nggak, Mbak? Satu porsi ya. Makan sini. Makan sini. Nah, kita pesan bakso teman-teman ya. Di sini jadi semua ini di Taiwan tapi makanan Indonesia gitu teman-teman. Jadi makanan Indonesia di Taiwan gitu teman-teman. Jadi enak, saya udah ketiga kali ke sini ya. Makan siangnya di sini, nanti pesan baksonya ya. Jadi ini semua produk Indonesia teman-teman. Oh, ini ada emping nih. Emping kayak, oh ada rengginang nih. Kerupuk udang satu bungkus ini. Jadi di sini ya teman-teman kalau mau belanja ya. Ini kerupuk udang yang belum digoreng, tadi udah digoreng nih. Ini enak banget kerupuk udangnya teman-teman. Luar biasa. Ada energen juga tuh. Ini energennya. Jadi di sini ya, toko namanya toko Mbak Yani gitu ya. Rumah makan Yani. Ini bertempat di Hualien ya teman-teman. Menerima pesanan masakan khas Jawa asli. Catering, pentang, kue basah, dan melayani pengiriman uang. Barang legal, cepat, aman, dan terpercaya. Ini ada teleponnya teman-teman. Ini ada yang membutuhkan atau ini tinggal hubungi nomornya ya. Ini semua produk-produk Indonesia nih, ada Indomie goreng, mie soto, terus ini mie goreng teman-teman, sambelnya abis ini enak, kecapnya bangau. Nah, kecap bangau ini kecap yang paling enak ya. Sambil menunggu pesanan teman-teman di sini ya. Hari ini biasanya rame, di sini nggak begitu rame ya teman-teman. Jadi di sini itu makanan ini punya siapa, dingin-dingin. Jadi sini tuh makanan Indonesia di Taiwan ini udah terasa di Indonesia teman-teman. Kita menunggu pesanan bakso. Ini ada kopi juga nih ya. Ada susu sasetan teman-teman, susu coklat, karakter
Ini semua produk Indonesia ya. Ini lokasinya dekat Seci Hualien ya teman-teman. Jadi dari arah rumah sakit itu ada sekolahan, kita lurus, nanti ada family, kita belok kiri, terus belok kanan ya. Kalau kanan lihat sebelah kiri, kita nyebrang ke kiri itu udah kelihatan teman-teman dari jalannya. Tokonya Mbak Yani gitu. Jadi di sini ya. Semua makanan Indonesia teman-teman. Jadi enggak, makanan Indonesia itu belum lupa kayak gitu, enaknya, gurihnya pokoknya. Maaf teman-teman suaranya agak ini, soalnya ini lagi sariawan nih, lagi kurang fit ya. Ini lokasinya strategis banget teman-teman, jadi setiap hari ini buka setiap hari ya. Makanan-makanan Indonesia di sisi ini udah siap, siap saji gitu teman-teman. Ini deket jalan raya begitu, gampang dijangkau ya. Ini juga kalau mau makan di luar juga bisa teman-teman, tapi ini karena makan di luar ini suasananya panas, jadi mereka belum banyak orang. Ini soalnya kami mau makan siangnya itu jam tanggung, soalnya sibuk, udah jam 2 baru keluar ya teman-teman. Jadi ini lokasi Hualien ya. Barangkali ada yang mau kesini, tapi nomornya ada. Ini di sini teman-teman tokonya ya, lumayan. Lumayan besar pokoknya semua produk Indonesia. Ini ada santan nih, santan kara. Ini pesenannya nih, pesenannya udah jadi ya teman-teman. Ini ada sambal nih. Ini sausnya, ini saus apa sama? Nah, ini ada sausnya ya. Pokoknya lengkap, lengkap sekali. Ingat dulu waktu saya di Indonesia pulang kerja teman-teman, makan bakso gitu enak. Langganan itu di mana itu, di Pegadaian itu ya, nggak tahu sekarang masih jualan apa enggak, itu terkenal enak sekali ya. Wah ini lumayan nih, mantap teman-teman. Wanginya belum makan aja wanginya udah terasa ya. Kalau mulut lagi sariawan nih makan kayak gini. Punya siapa? Aku duduknya nggak apa-apa. Mau di itu juga nggak apa-apa. Mau? Enggak, jangan. Okay. Ini ada teman aku dari Indonesia nih. Ini punya Samia? Bukan, nggak tahu punya siapa. Ya makan yuk, makan dulu nih Mbak. Ini kecapnya, kecap ini kecapnya ABC itu ya, enak banget, bangau. Ini kita cicip coba teman-teman. Wah ini kayaknya kurang apa tuh, kurang merah gitu, kurang saus. Ini sausnya juga langsung pedas banget ya kali ya. Iya itu. Yang ini yang asam kali. Kita cicipin ya teman-teman. Waduh, sudah nggak sabaran nih. Makanan khas Indonesia, pokoknya di Taiwan berasa di Indonesia. Soalnya di AC terus itu kan dingin banget, pengen makan. Lagian sariawan. Mantep banget teman-teman, enak sekali ya. Siapa yang mau ini? Oh, nikmatnya. Pokoknya khas Indonesia, benar-benar berasa di Indonesia. Sayangnya itu sariawan, jadi kena pedas perih. Nikmat sekali baksonya.
Mantap sekali teman-teman, enaknya. Sayurnya juga fresh banget nih, hijau. Baksonya kenyal, enak. Ya udah, mau kami lanjutin makan dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.